Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya. Nih saya ada koleksi anak ayam Brahma. Tak sencuy. Wah tuh, ini usianya baru 5 hari. Tapi sudah besar. Bulu sayapnya belum tumbuh nih. Tembuluknya pun besar. Ada banyak dalam tembok. Saya gabung ya. Ada anak ayam kate, ada anak ayam mutiara. Nah, kalau teman-teman mau lihat tuh, masih dalam pemanas semua. Nah, tuh lincah-lincah kan. Ayam Brahma ini cukup lumayan ya untuk dipelihara. Kalau dijual pun harganya lumayan nanti nih. Satu ekor gini aja nih 100. Nah, ini jantan ya, kelihatan nih jantan. Guys, mau kemana kamu? Jadi kalau malam saya kasih lampu begini doknya. Kalau siang jendela saya buka, jadi cahaya matahari masuk tetap hangat. Ini saya letaskan langsung ya dari mesin penetas itu. Kebetulan ada juga dalamnya telur ayam Brahma, ayam kate. Nah, ini sehat-sehat ya. Ruangannya cukup hangat nih. Nah, saya pakai lampu yang 5 watt aja. Nggak usah 10 watt nanti kepanasan. Saya tutup pakai jaring biar bisa saya ambil-ambil. Yang kira saudaranya udah buka belakang tuh. Nah, tuh kalau teman-teman mau lihat tuan ayam itu, tuan ayam Brahma juga tuh. Sini boy, oh boy. Untuk DOC seperti ini ya, yang dipisahkan dari induknya, kertas di mesin. Nah, ini sampai umur 21 hari masih pakai lampu. Kalau tidak dia kedinginan. Nah, tapi saya setting itu di bawah lampu itu saya letak air minumnya. Jadi kelembabannya tetap terpelihara dia. Makannya kita serak-serak gitu aja. Karena kalau pakai tempat nanti dipijak tumpah. Nah, bagus gitu aja. Jadi tempatnya agak luas sedikit. Nah, kalau minum baru pakai itu, kalau nggak tumpah basah. Kalau itu kan tidak tumpah, agak berat ya. Sekian dulu video dari saya. Nanti kapan-kapan kita buat video lagi, nggak usah panjang-panjang, nanti bosan nunggunya. Jangan lupa ya subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.